Assalamualaikum, kembali lagi di Kelas Men TV. Berikut hasil Piala Dunia World Cup Qatar 2022 leg pertama, Selasa 22 November 2022. Serta klasmen, top skor, top assist, top clean sheet dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan tonton juga info Liga Inggris, info Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Belanda dan BRI Liga 1 di channel ini. Hasil Piala Dunia World Cup Qatar Senin 21 November 2022 tadi malam. Di leg pertama, Inggris menang 6-2 versus Iran. Sedangkan Senegal kalah 0-2 versus Belanda. Sementara itu, hasil Piala Dunia World Cup Qatar 2022 leg pertama, Selasa 22 November 2022 tadi malam. Amerika imbang 1-1 versus Wales. Sementara itu pada hasil sebelumnya, Qatar kalah 0-2 versus Ekuador. Sehingga untuk klasemen di grup A dan grup B. Di grup A, Belanda memimpin dengan koleksi poin 3, diikuti Ekuador dengan koleksi poin 3. Sedangkan untuk grup B, Inggris memimpin dengan koleksi poin 3, sedangkan Wales dengan poin 1 bersama Amerika Serikat dengan poin 1. Untuk top skor Piala Dunia World Cup Qatar, Enner Valencia, Buya Kosaka, Mehdi Taremi memimpin dengan torehan gol 2. Diikuti Jack Grealish dan Raheem Sterling dengan koleksi gol 1. Untuk top assist Piala Dunia World Cup Qatar, Harry Kane memimpin dengan torehan assist 2. Diikuti Angelo Paradiso dan Ali Gelodibes dengan torehan assist 1. Untuk top clean sheet Piala Dunia World Cup Qatar, Hernan Galindez dan Noper pemimpin dengan torehan clean sheet 1 kali. Untuk jadwal berikutnya Piala Dunia World Cup Qatar di leg pertama, Selasa 22 November 2022 nanti malam, Argentina versus Arab Saudi pukul 17.00. Denmark versus Tunisia pukul 20.00, Meksiko versus Polandia pukul 23.00. Semua pertandingan live di SCTV. Jadwal Piala Dunia World Cup Qatar Rabu 23 November 2022, leg pertama. Prancis versus Australia pukul 2.00 live SCTV.